sirip itu gede banget tuh. Itu siripnya gede banget. Siripnya gede banget. Tuh. Hah? Itu siripnya gede banget. Tuh di bawah persis. Wih. Gede banget. Gede banget. Masya Allah. Ini jarak paling 3 meter mas bro. Jarak 3 meter dari perahu. Awas, awas. Malah itu iwa. Alhamdulillah. Strek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anjing asing teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kalian dalam sehat selalu ya. Mancing lagi nih bersama orang boncosan. Batu bul dan nanti sama Mas Wit. Nih, ini orang boncosan tuh biasa, banyak vokal. Hah, biasa wong boncosan ki yo radione siaran wae. Nah, ya, Bor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku semua di seluruh Nusantara. Terkhusus yang ada di Jawa Tengah, semoga Anda semua hari ini diberikan kesehatan, kebahagiaan bersama keluarga tercinta dimanapun berada. Oke, sampai ketemu di tengah dan salam anjing asik. Moga-moga hari ini banyak strike dan rezeki kita banyak. Amin. Bur, kalian apa deh, Bur?
kuy yang harap kuy. Wiling pur. Yo kene mulo. Situ dhewe dong. Lah kuwi. Boiling, boiling. Hilang, hilang, sudah. Alhamdulillah. Walah hilang asam mocel. Wah, setrek langsung lepas. Wah, langsung hancur. Pintu iwa. Kini kita udah sampai. Coba langsung turunin jig dulu. Spot kemarin. Kedalamannya ternyata di sini 15 meter. Ini pakai jig. Mayan bor. Iya. Trolling, trolling ra kena malah tekan gone dipangan. Sini. Arusnya lumayan nih, bor. Mancing ini Batu Bull dan tim Widya CS. Tadi tuh lagi narik lure trolling, malah disamber. Mayan sebenarnya, tapi mocel karena strike-nya enggak sempurna. 5 kilo. Timbangan? Cangkem. Timbangan cangkem. Nah, ini pakai banyak ikan yang kecil. Saya mau sambil casting.
gondrong bor? Biasanya kue pertama bor. Strike. Aduh, bahaya nih. Sedak rantai. Aduh, putus ki gara-gara ki. Aduh, mbelok ya, Pak Ibur. Enggak ngerti tangkir kita. Strike Mas, Bro. Aduh, tapi bahaya ini. Kena rantai, kena kerip. Aduh, wis enggak berharap banyak, wis. Ah, keluar. Bur, sasar, Bur. Talang, Bur. Wah, alhamdulillah. Talang, Bur. Awas, Bur. Sasar. Tolong, Bur, cepat. Cepat tolong. Oh, tengiri, Bur. Tolong, Bur. Tengiri, Bur. Alhamdulillah dapat tengiri. Awas. Kawas. Awas, rezeki iki. Munggah iki. Cepat. Oke. Alhamdulillah, gua tengiri lo. Tengiri. Si udah di anu senare. Wuhui. Dapat tengiri. Sik. Alhamdulillah, tengiri Mas Bro. Iki bener. Ono meneh lho, Bro. Lho iki bener. Dari akeh iki. Itu motor sik ta ya. Wih. Tengiri Mas Bro. Saya tuh tadi sempat pesimis loh gara-gara itu nempel apa? Nempel bui-bui, mantap. Alhamdulillah. Tengiri Mas Bro. Rezeki hari ini alhamdulillah, mantap. Halo guys. Iku murup ora? Murup. Lihat pasang. Nih, alhamdulillah nih, nggak pakai neklin loh. Tapi rantas bro. Nggak pakai neklin loh Mas Bro. Nggak pakai neklin nih, tapi hook-nya kena. Tadi sempat pesimis ya, karena itu kan tajam banget tuh di runti-runti itu. Dia masuk ke sana. Soalnya sorean barangnya. Lumayan nih, ukurannya sekilo ada kayaknya. 10 kilo sih. Ya. Timbangan cangkem 8 kilo setengah. Iya wis, 10 kilo bro. Alhamdulillah. Mantap. Biasa kan pemain tempelan gini. Koncane strike gede nempel. Tadi disamber barakuda enggak kena. Samber tengiri alhamdulillah, tapi ini langsung rantas nih. Ini dari kena gigi gergaji. Tuh, langsung saya sambung dulu. Ini leadernya pakai 30 lip. Metal jig gini tok. Actionnya Geol Fijik body S. Bodinya S. Pagi-pagi sambar tengiri alhamdulillah. Oke, lanjut. Alhamdulillah. Soalnya banyak ikan-ikan umpan, makanya tengirine muncul. Tak kira talang-talang. Ini bawahnya tuh rantai ya, rantai terus kerangnya banyak tajam-tajam banget, jadi bahaya. Tadi itu ikannya sempat kesana terus, alhamdulillah emang ikan rezeki itu naik mesti. Beda sama tadi barakuda, barakudanya cuma nyenggol dok pas lagi ditarik, pokoknya nggak sempurna terus dia lepas, moncel.
Ini kita mendarat akhirnya. Karena ada yang mabok. Kita castingan di sini juga. Dasaran juga. Bismillah. Kamera ke sana. Ini ada ikan paus terdampar di pinggiran. Ikan paus alga. Yang pemakan kecil-kecil. Hilang lagi. Tadi nongol hilang. Nongol lagi hilang. Main gede tuh, kurangnya 3 meter ada kayaknya. Nah, itu tuh. Paling ke sini nanti. Tuh. Tuh. Ini. Di sini. Paus alga ini. Nah, iya. Tuh. Ikan pada itu gede banget tuh. Wih, yang pinggir gitu. Nah, tuh gede banget, 3-4 meter katanya itu. Gak jelas ya di kamera ya. Ini, sebelah ini. Tuh, gede banget tuh. Wisata nih mas bro, jarang-jarang nih. Katanya kayak, katanya kalau ikan ini datang tuh musim baratan tiba. Wuh, gede banget nih, bor. Gila kok bor. Takutnya gede banget di bawah perahu. Mas ini matiin dulu. Sirip itu gede banget tuh. Itu siripnya gede banget. Siripnya gede banget. Hah? Terus hidupnya gede banget. Mantap. Ini mas bro, gede banget nih ikan ini. Tuh. Ini nih, jelas banget nih. Nah tuh, hidupnya gede pisan. Tuh. Gede banget mas bro pausnya nih. Ini pausnya gede banget nih. Nih, lagi mangan-mangan, lagi makan. Jarang-jarang lihat kayak gini. Wisata. See you, sampai ketemu lagi. Semoga kamu sehat selalu. Lumayan tuh ukurannya tuh, 3-4 meter. Wuh, siripe, masya Allah gede banget. Ini di bawah persis sih. Tuh di bawah persis, wih, gede banget. Wuh, gede banget, masya Allah. Ini jarak paling 3 meter mas bro, jarak 3 meter dari perahu. Besar banget ya. Ah, mancing hari ini lihat paus wisatane. Jackpot kuwi. Ikan itu jadi sangat dilindungi, enggak boleh dipancing dan enggak boleh diangkat. Bye bye, see you paus. Semoga kamu sehat selalu. Bye bye. Dan kamu sehat selalu ya, sampai tengah lagi ya tuh. Bye-bye, paus, bye-bye. Katro yang mendadak katro kayak anak kecil. Pertama kali lihat paus kayak gini di sini ya. Ini daratan, ini pausnya ada di sini nih. Padahal kedalaman cuma 4 meter. 3 meter, 4 meter. Pausnya sampai ke sini, terdampar. See you, goodbye. Oke, kita pulang. Umpan udah habis. Di mendarat ya teman-teman. Nah, tadi sayang banget ikan udah mulai makan, tapi karena anaknya Mas Fit mabok jadi kita harus mendarat. Dan ini hasilnya ya, tadi yang rucaan ini rucaan ini gak kerikot karena posisinya susah. Dan ini ya alhamdulillah dapat jackpot tenggiri satu. Ini udah 1 kilo kayaknya.
Alhamdulillah akhirnya dapat tenggiri dengan perahu ini. Dan sampai ketemu gitu aja ya. Next time kita ulangi lagi. Tapi ini kayaknya udah mulai libur ya. Libur mancing kayaknya. Soalnya bentar lagi baratan. Tadi lihat hiu paus sempat wisata sebentar, itu hiu mendarat terdampar di pinggiran, biasanya udah mulai mau baratan. Ya, ini alhamdulillah ini ada sampel satu tenggiri jackpot. Alhamdulillah bisa bawa pulang sama ini ikan-ikan kecil, pada enggak mau bawa pulang kalau dapat ikan kecil nih. Padahal ya lumayan nih ikan lauk nih. Oke, gitu aja teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Semoga video ini bisa menghibur dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam anjing asik. Dadah.